masuk Jalan Tani. Jalan kanan. Terima kasih, Pak. Kamera jalan, lihat kamu. Thank you.
simpangnya. Lokasinya di seberang sungai. Wow, ada sungainya. Sama sungai juga tuh. Ini sebelah sungai. Sebelah sungai, tengah sungai gitu ya. Bolehlah kita keliling sebentar. Boleh. Kalau ada jalannya. Ikut sungai ya. Seberang sungai. Bukan HP kan? HPL. Luar Pak. Nah, ada sungainya. Ini apa batasnya? Batasnya ini kemana? Oh, ke sana ini batasnya. Nah, kalau ini punya abang saya. Cina titik. Kayak dah sungai dah. Ya, datar ya. Datar. Datar ya. Itu MKI. Yang mana? Itu. Yang salah itu MKI. Kalau batas sebelah sini ya dulu, supaya nanti nggak bolak-balik kan. Cobalah satu hamparan nih. Hah? Bujuk abangnya. Mana ada mau. Batasnya ya, pohon ya, kelapa. Hah? 1,5 ya? Enggak tahu ya atas berapa kemarin tuh. Nanti lacak di sertifikatnya. Nah, lihat di sertifikat di desa ya. Ini ke sungai. Berarti tembusnya itu batas ke sungai lagi ya? Sungai semua. Itu ke sungai juga. Pokok keliling ini ke sungai. Oh, kelilingnya sungai batasnya ya? Cuman ini aja batas dengan abang saya. Kesini abang. Iya. Kesini abang. Sampai pokok yang itu ya? Ya, yang besar tuh. Pakai yang besar itu. Ah, sungai naik ke atas tuh, keliling sungai sampai situ tadi. Oh, jadi batasnya nyaman, enak sungai, yeah. Bukan batas dengan orang kan? Iya, enggak ada. Cuman ini ya yang punya abah saya. Betitit sungai enggak nih, patah nih? Man-man sungai. Oh, enak lah. Hanya ini ya. Datar lagi nih, bejar di lapangan bola kan? Oh. Saya kasih dah. Hah? Kok perusahaan enggak ini? Berarti ini tanamin jagung hasilnya bagus juga ya? Lumayan. Tanah mineral berpasir. Ini makinnya pedio ya. Oh, nanti di Mepsos gampang ya, tinggal ambil titik ya, ke sungai kan, nanti titik ke sungai. Saya kan bisa cek yang udah bersertifikat atau enggak. Hai. Bisa nanti cek. Hai, sip. Nanti kita luaskan berdasarkan sertifikat itu. Oh.
Berarti kalau nanya ke Pak Kades atas nama siapa nanti? Suryanto. Suryanto. Ya. Nama Jawa ya? Iya, itulah saya heran nama saya. Suryanto Ato. Bapak orang Dayak, mama orang Dayak, pasti nama Jawa. Mungkin dulu gurunya orang Jawa, Jawa Suryanto. Pas nih. Ah, sedatar nih. Ya bang ya, nolak nggak dikasih lahan kayak gini? Kemarin bos yang di sini kan, yang ini Pak Lut nih, Cina, dia tawar, saya minta dam satu kemarin, nggak mau dah. Kalau dia ada Lut cuman bang, kenal pak? Hah? Anakin bos Cina. Lut. Lut waktu gue bang mahen dah, cek magi damnya buah lah gitu ya, baru bisa lepasin dia. Kati itu. Ini lokasinya pak, rata-rata datar. Rata datar, tanahnya datar. Tanahnya datar. Kalau kati halangan jagung itu pasti nembus ke dia belah. Ini hektar ya. Tahan sejak panen kalau hektar barangnya kayak dan ukur. Ya nyaman nih ngurus suratnya, cuman dengan abangnya. Ini sungai, sana sungai, belakang sungai. Berarti dengan satu aja ya, saksi dengan ininya apa, batas. Bikin suratnya ini gampang. Kalau dah batas ini nih. Sabak tu masih sungai man mana ya? Oh, seberang ke sungai apa nanti? Seberang sungai kau. Ha. Dan kat ini lah. Tuh, tuh. Hai, ba. Oh. Dedam ada ya ya. Oh, dah ada basawit dah ya ya. Hai. Terus sungainya karena habis hujan, biasanya ni jernih airnya. Kalau saya sih nggak nolak, pasti jatuh cinta pada pandangan pertama. Gini aja kalau rata deh, tanah rata gini aja rata. Hasil pengukuran itu ambil lami pandai kan BPN langsung buku ada pempa ada pakai tongkat lah itu memang jatuh nyambung itu ya ayo dah ada tongkat sih jadi dia dia itu dia 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 ada kasihan besi induk dah dia mereka itu dapat kali tempat
dan kita 400 sampai 800 kilo. Duduk yang ini mengak kesadap ya. Sikit murah 3 kilo setengah, 2 ton 100 lebih. Jadi bang, ih mau juga itu kan. Wah, aku belum itu. Berarti ini lalangnya terakhir itu pakai ladang? Jagung. Oh, jagung. Habis berapa kilo bibitnya? 4 kilo aja. 4 kilo. 4 kilo. Pertama kemarin 4 kilo masih ada 2 ton 100 lebih. Kan saya 4 kali kan. Tanam di sini terus. Terakhirnya 800 lebih. Itu cuma saya pupuk 1 kali ya. Kalau 3 kali sih. 4 kilo kali 2 tonan lah. Berarti yang jalan itu udah bebas ya, enggak? Bebas. Ini yang saya bikin kemarin nih. Jadi enggak usah, enggak perlu ganti rugi tanah buat jalannya, enggak perlu. Karena yang penting akses jalan utama, takutnya kalaupun nanti ada yang jadi beli kan, pasti yang tanya pertama akses jalannya dibeli apa enggak? Enggak perlu. Punya Bos Alut? Bukan. Punya si Yayap pribadi. Pribadi ya. Rancang kemarin mau dijual juga, rancangnya. Ayo. Pokok bibit sawit. 160 satu hektar setengah, nggak sampai sektar. Yang tanam ini 8136 kalau 8136 satu hektar lebih ya. Ini termasuk ini belum ditanam ini. Ayo. Rencana berangnya masih besar tuh. Cuman telat aja dia kasih dong Pak Kajot bos. Kalau di sini dilarang mendompeng kan? Dilarang kan? Ini kemarin kalau ada emasnya saya tawar 200 kemarin bu. Oh dari tesnya kosong. Itu tes apa bu? Kalau ada nggak jadi diambilnya. Kalau nggak ada, sudah saya tawar 200. Kalau ada emas mau saya ambil. Iya. Dari uang taboknya udah jelas ya. Kalau ada tuh adalah. Ini daerah kita ya, nggak ada emas. Ada teman-teman mana gitu lah. Tapi sayang juga sih tanah datar gini di dompeng habis.